warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube keluarga Mas Goplem. Iki awan-awan pemirsa. Mbak Eka iki rada greges awake bar ngombe obat. Sedina iki jujur tak kurung. Lah engko nek metu glunyur rak bahaya. Ngarep omah iki kali irigasi sawah Pak Lurah pemirsa. Kali Gawan aliran Bengawan Solo kan nggo irigasine. Lah nek tak mbene ucul. Senani Mas Anto kok pemirsa. Iki Mbak Eka lempet-lempet. Mbak Eka bingung iki awan-awan pengen apa wong wis masak. Dik mang memang yo Mbak Eka isuk ngruputi masak. HP ini dienggo jojo. Mbak Eka sarapan. Iku mus rada awake wis kepenak iso istirahat pemirsa. Sak jam wis penake mbo. Iki Mbak Eka bingung enake iki masak apa? Gak cemilan apa? Roti apa kripik iki kripik anone ini Jepang enak tuh misa cuma mungkin iki mbok gak paham jojo lagi bermari jadi mbak kaki gak wani apa blangrak ado oh iya wingi iki ana pemirsa sing menehi saran mbak kasih itu mbak buat cemilan puding ngono enak atau ya pemirsa yo enak puding kan jujur doyan pemirsa. Gak boleh sayangku. Ibu kerja ya. Nek iku kan jujur doyan ngono pemirsa. Dek, sayangku gak pareng. Nek ngono kan iku nang pemirsa, doyan ngono nek jujur. Puding kan doyan. Arep gawe ceritane pemirsa. Ketri potes nguyak-nguyak kabeh di rusakno jojo. Jojo iki neritis pemirsa. Neritis-neritise jail-jaile wis. Lah nek dijak mergawe nek kadung purik ngono kuwi nek diingi lara. Yo ngontene Mbak Eka mau periksa tok untuk sak ulune wis duwe cadangan konten. Lah ngono iku ora mergawe apa barane gak mlaku pemirsa. Nek puding bari iki pemirsa. Nek jojo kan nek puding nang seneng. Tapi jojo iki kuliane rasa coklat gak doyan. Puding kan yo coklat gak sepiro akeh pemirsa. Jadi banyak karo ngombe banyu sing akeh. Pudinge gigis yo, wis mulai kaya kakake kuwi. Zamane Mbak Eka isek single parent maksudnya. Kita tak tinggal bagian gudangan ambek bayar Mas Alek itu seperti menang coklat oke terus roti coklat oke pokoknya sih berbau coklat penting menang lah gede-gede gigis boy bahasa Indonesia ini gigis apa pemirsa dari ayai untungnya karaten sekiawan-awan baik kata ambek sambil lempet-lempet jadi itu baru kita gawe puding pemirsa. Ya, saya kiki yo merek puding yo oke. Puding instan. Jadi yo Mbak Eka gak bingung gak wedi pemirsa. Puding salah resep. Wes bar iki Mbak Eka tak gawe puding pemirsa. Oke. Okay. Kita lihat puding pemirsa. Mbak iki Mbak Eka aku piye yo? Klambi ngepas apa ngono iku mari pundak Mbak Eka iki lho klambi kadang sampe ikine sampe ndeluwer ketok nang anu jeroane maklum mbah pemirsa mbah postur awakku kuwi mbah piye pemirsa golek klambi ketat iku kadang loro kabeh longgar sithik ku ndeluwer pundake Mbak Eka kadang nang kepanteng top kok pemirsa dadi sing ngeteku nang kepanteng top gak jeroane. Gawe puding pemirsa dan pemirsa ini ben jojo kok ben pemirsa maksudnya mana jojo ya pemirsa kita buat nih sisan pemirsa ya alhamdulillah di jojo diperiksa langsung mari ini gak mari gue agak megah terus tinggi pemirsa tangan ini oke kebutuhan bendino ya alhamdulillah
sasi suruh iki sasi apik nek iso do dibancak wetone. Alhamdulillah wis kabeh. Nek iki rasane bunda iki plong pemirsa. Berarti bancak irake tang wis mbah polahe piye? Baiklah untuk sementara ini memang yo pesen misalnya yo gawe dhewe. Mbak Eka iki gak sanggup soalnya apa? Jujukin ritis-ritis e. Karo mbak iku yo ora gelem pemirsa. Dadi piye terus Mbak Eka? Yo jenenge wong tuwa yo pemirsa. Mak iki ngongkone gawe dhewe. Lah gawe dhewe ae putune. Arep dijak yo ora gelem. Mbak Eka iki bukane terus males-malesan enggak. Posisine ngene iki lho pemirsa. Ya terus tak jelas no, jenis karong tok itu dijelas no mak. Kaya putun sampean kaya yurah belum sampean jak mak. Nah misalnya kalau masak mungkin yang jegur kali terus beripun. Kadang kalau ini ditutup langi ya gelek-gelek ya tangisan. Nek ngonten kan sedih lu pemirsa. Lalu nek masak. Oh ayo kok gini ki pemirsa. Iya, itu ketang-ketang Mbak Eka ini ngonten ini pemirsa isa. Isa yang dulu itu semata nungun. Wae momong pergaan momong karo dadi asisten rumah tangga liya iku malah anu momong lho bisa garane gedhe momong. Tingkat kerumitane tinggi, mbek gak pernah sih dadi babysitter. Nyerah pada keadaan ku pemirsa. Aduh. Kita bar nih pemirsa ya wis bar iki karek. Tak ndang anu pemirsa. Oke. Pokoknya ini pantengin terus Mbak Eka tak gawe puding. Ini Mbak Eka lagi mana sih banyu nih. Ini harap tak wene ini pemirsa. Anggur karo pandan dan kita wangi lah. Ini ceritanya Mbak Eka jumpa anggur ku aku kasih ibu. Akalan ya pemirsa. Ibu ini tuku ceritanya loh. Mbak Eka mek pirong nanti ini Jepon. Mungkin terus tak wong-wong cetakan pemirsa. Mbak Eka tuku nang toko cedek Pasar Merah di BRI Pasar Merah. Piro yang diingin lali 8.000 pemirsa. Iki puding coklatnya. Nah, isik ngenteni isik. Lagi proses pemirsa ditunggu. Iki pemirsa tak buka pudingnya. Tak soe. Saiki gampang ana kudu puding instan pemirsa. Saya mesti sono tutorial pemirsa iki wis mau mendidih terus kita tak sok nang cetakan engko nek selak iku pemirsa lho iki mau cetakne tak wene anggur tuwane cetakan alon-alon wis praktis pemirsa mesti tetep iso gawe wis iki dimbeno sik ngenteni adem ya pemirsa engko lagi di coba. Oke, okay. Terus pemirsa ini dinteni sik nganti dingin. Iki benekene dhisik. Wis. Iki puding irisan anggur. Wis. Ben sik ben adem. Paling yo 10 menit rano. Oke, okay? Engko dicoba mbek si Jojo. Saiki wis dadi pudinge Mas. Mas Pati dek ati iki pemirsa lho. Iki pudinge sudah jadi. Iki pemirsa pudinge wis dadi. Tuing tuing. Iki Dek Jojo tak wenehi purik pemirsa iki mang tak iris bagian pemirsa. Dadine yo gak ketara. Oh. Diwene pandan kan dadine cantik pemirsa lho.
Dewapik ya. Puding ala Mbak Eka. Mbak Eka nggak usah di air haki-haki pemirsa. Engko ora entek. Cucu gelem pemirsa iki coklat. Enak iki Mbak Eka siji pemirsa. Inya. Timun jalo. Gelem pemirsa cucu. Iki Mbak Eka siji ya. Iki puding coklat senengane cucu. Oh iya. Nggih mau bismillah pemirsa. Kepotong ke skip. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rusak tanah kina ada banar. Cucu gelem pemirsa. Dek pura mergo bar loro pemirsa, kan lambene pahit. Dudu suwek lambene. Terima kasih pemirsa sing menehi request apa saran Mbak nggih puding cucu doyan. Alhamdulillah cucu doyan. Terima kasih. Ya wis pemirsa. Mbak kata tuh katanya hari ini nak anak kelakunya Mbak kan sepura pokoknya ayo pantengin terus konten kena sederhana nih Mbak Eka. Terima kasih wis menehi saran, wis menehi ide, request. Semoga Allah selalu melimpahkan rezeki ini ya pemirsa. Cucu doyan. Ya wis pemirsa, Mbak kata tuh katanya hari ini pokoknya pantengin terus konten-konten nih Mbak Eka. Keluarga Mas Goplong. Terus vlognya Mak Nih. Oke Mbak Dini, Mbak Didan baru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.